Partai Nasdem, PKS Perindo, Demokrat dan PSI serta PBB resmi mendeklarasikan dukungan pada Herman Deru dan Ci Ujang sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur dalam Pilkada Sumatera Selatan 2024. Deklarasi ditandai penyerahan surat B1 KWK. Herman Deru, bakal calon gubernur, menyatakan keyakinannya memenangkan pilkada karena kajian ilmiah menunjukkan nama mereka selalu unggul dalam survei. Herman Deru berjanji jika terpilih, ia akan melanjutkan program-program yang telah dilaksanakan selama masa jabatannya sebagai gubernur, serta pengoptimalan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Program unggulan untuk periode kedua, Pak, yang disitukan sama... Pertama, kita adalah keberlanjutan. Jadi, kita mengoptimalisasi yang kemarin, periode yang lalu, sudah kita lakukan, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan terus. Yakni karakter building, kita akan membangun karakter masyarakat, dan untuk SMK, SMK itu akan kita tingkatkan menjadi SMA, SMK vokasi, jadi sehingga mereka tamat sekolah juga siap bekerja. Setelah deklarasi, Herman Deru dan Ci Ujang menuju KPU Sumsel untuk mendaftar sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Iya, baik, sebelum kembali kita...